Tuan Pertua, dalam bajet yang lalu, Menteri telah pun mengumumkan untuk menamatkan 6 projek tebatan banjir. Dan dengan penamatan ini disebut bahawa kerajaan dapat penjimatan 2 bilion. Saya rasa pelik sebab projek yang nak tamatkan itu belum dimula pun. Belum laksana pun, belum ada surat setuju terima pun, belum lantik kontraktor pun. Bagaimana kerajaan tiba-tiba boleh umum nak tamat benda yang belum mula? Yang peliknya, dapat penjimatan. Saya fikir kalau kita tunda projek tersebut, bukan penjimatan, kerajaan akan berdepan dengan kerugian. Sebab setiap kali penangguhan projek ini, dia akan melibatkan kos yang lebih meningkat. Yang keduanya, dia juga turut mendatangkan kesan kepada setiap kali musim bencana berlaku. Negara kerugian antara 6 ke 7 bilion setiap kali banjir berlaku. Saya fikir saya dapat beberapa penjelasan. Mana projek dalam pembentangan Tambun menyebut 3 projek, iaitu RTB Sungai Golok fasa 3. Fasa 2 pun belum bermula. Fasa 3 kontraktor pun belum dilantik. Macam mana boleh jimat? Yang kedua, projek Dui Fungsi Sungai Rasau, kontraktor belum dilantik pun lagi, baru peringkat perundingan. Itu pun belum dilaksanakan, masih di bawah Kementerian Kewangan. Apatah lagi RTI Segamat yang diumumkan. Saya fikir Dewan perlu dapat penjelasan yang jelas terhadap perkara ini, kerana Yang Amat Menteri yang dalam sesi lalu melihat bahawa peruntukan 15 bilion yang diberi, sebab sebahagian besar projek yang tertunda ini daripada RMK 9 lagi. Ya, sebab tu saya menyambut baik hasrat Yang Amat Menteri yang sesi lepas, yang telah memperuntukkan satu jumlah yang segera supaya isu banjir dapat kita muktamadkan dan kita tidak lengah-lengahkan. Dan saya harapkan jangan setiap kali bertukar kerajaan, akhirnya apa yang telah dirancang terpaksa dirombak balik dan terpaksa diubah semula, seolah-olah apa yang dibuat dalam sistem sama ada tender terbuka atau tender terhad ataupun runding terus kepada perkara-perkara yang segera, dia masih lagi dalam peraturan yang dibenarkan oleh Kementerian Kewangan.